Ada Sandi kembali ke sana. Namun Zulfi tangan mereka ada jawaban maning. Terjadi peluang berangkat mes. Oh, out. Kerja keras tidak akan gagal umpan manis yang diberikan. Tapi kembali boy. Mencoba akan pick off dibuka di babak keempat. Inilah dia Irwan, hebatnya Yudi. Ada Sandi di sana, langsung Kaula akan masuk 1-0. Kaula muda hebat banget. RD kembali lulus kedua, apalagi Idin Bay asli Putar Cirebon, anggota TNI Angkatan Darat. Kita lihat bagaimana masuk maning satu sama lagi. EB Putra Mas, kita lihat EB Putra Mas betul-betul punya seorang Bayu Arnets, yang mana Boy Arnets sosok seorang pemain nasional Indonesia bisa ikut berpartisipasi. Kita lihat bagaimana Ahai coba akan suguhkan diri melebar di lini kiri, ternyata keluar 2-1. Ayan seorang Arsil kembali, kita lihat ini di Arsil masih tampil lebih baik. Arsil coba digagalkan Libero, di situ munculnya seorang nomor 7, siapa dia? Oh, nomor 3 masuk kami, seorang Boy. 3-1. Lampu 1. Di babak yang keempat kita lihat ini dia Arsil masih bisa tahan Ken di sana, maksudnya lagi-lagi pecah angka 2-3. Tidak jauh berbeda, ayo kejar kita lihat. Karena betul-betul sarang Muhammad Jimal kali ini mencoba akan lahirkan semangat dan yang kali datang satu permanis. Ada Yudi di sana, mari kita lihat bagaimana. Masih Yudi maksudnya. Oh, kepada seorang Kaula dengan tenang ini dia. Semangatnya dipas dengan baik seorang NKN. 3-1. Ada tes mungkin saudara. Mari kita lihat bagaimana Dimal sangat membahayakan banget. Jadi lihat Dimal merepotkan baik sebelakang dan depan dengan balik saat dikasih umpan kepada Kaula. Kaula 4-3. Hanya Kaula muda yang luar biasa. Hanya Kaula Nur Hidayat yang luar biasa. Ini dia Kaula, luar biasa Kaula. Dengan tenang serangan anda dibantah baik-baik. Oh, bagaimana mau masuk, kita lihat apakah bahaya ya serangan ini datang untuk 4-4. Bahayanya serangan Super Mamat Ujo dan akan siap kembali seorang Ajis Tete mengalahkan di belakang kalau tidak salah Didin, tapi mungkin diketik bola. Ada Sandi kembali di sana, namun Yudi tampil baik. 5-4 5-4 di babak yang keempat ini. Cukup sangat gersang ini pertarungan. Dua-duanya mereka akan adu gengsi. Penuh penasaran bagi kita, apalagi Boy kembali dan Ken kembali masuk, tapi saya keluar. Anum melawan Ampat, Anum melawan Ampat bertahan di dalam. Bagaimana semangatnya satu serangan yang dimainkan mereka akan balas yang sangat mulia. Oh, sayangnya Yuli Kedil terlalu mendatar, dikatakan tidak tembus pandang, hanya lahirlah angka gratis. Kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak Ken menambah angka, karena jelas Ken sosok seorang pemain hebat. Kita lihat diterima Adul, masih ada Sadi di belakang juga ada kawan, siapa dia? Didin Bay kembali muncul, umpan manisnya Kaula. Kaula hebat banget mereka, ada jawaban maning. Terjadi doa berangkat mes. Oh, dengan dua out, 6-6 kita lihat saudara-saudara di babak yang keempat ini, babak penentuan apakah masih bisa berjalan kesempatan mereka akan tampil. Namun sayang, seribu sayang, bola dibuang keluar. Gratis angka diberikan, tidak kerja dapat upah. Kita lihat 7-6. Ayo Denso kembali, kita lihat ini dia sosok seorang pemain yang cukup bergerak cepat, punya kuih ketik maksudnya. Oh, bagaimana 7-7 di babak yang keempat ini. Mari kita lihat, mari kita tonton, mari kita saksikan semangat luar biasa seorang Ujo
Ujo maksudnya kita lihat. Ini dia Ujo. Mencoba kerja keras Ujo. Tapi dibantah seorang Yudi. Namun ada cekok Novia. Angka 8 melawan 7. Mari kita lihat. Semangatnya dua partai betul-betul ingin berkesan bagi kita. Ingin dicontohi oleh kita. Ingin di tiru oleh kita. Dan kembali ada Sadi di sana. Kita lihat bagaimana. Arsil betul-betul berani menggunakan jurus ular sinduk. 8 sama. Muhammad Sadi sangat ideal banget sebagai setter yang luar biasa. Ini dia Sadi. Dicoba digagalkannya Ken-Ken. Dan kembali ada seorang Jimal. 9-8. Silakan Anda kejar angka sebanyak mungkin. 25 dibutuhkan mereka. Apakah bisa atau tidak? Serangan indah di perlukan belakang. Dicoba ditahannya Yudi Kendil. Masih ada Sadi. Kembali ada Kaula di sana. Masuk menjadi 9-9. Kaula dengan tenang. Di depan ada Kaula, di depan juga ada Arsil. Ada Yudi Kendil, kita lihat. Apakah setter akan siap overlay? Dengan semangat mereka kerja keras tidak akan gagal. Umpan manis yang diberikan. Tapi kembali Boy. 10-9. Boy Arnes kembali tampil lebih baik. Ini Boy. Semangatnya luar biasa Boy. Setelah mendapat sameran, kembali akan lebih tambah. Agresifnya luar biasa Boy. Dicoba ditahan kembali dengan baik. Sungguhan Yudi. Datang pertolongan mereka. Langsung mereka bermain jepret. Masuk itu 11-9. Penuh semangat Boy Arnes, kita lihat. Apakah bisa Boy Arnett menambah angka kembali? Karena jelas Boy Arnett sosok pemain nasional kita. Sayangnya tak kenal pemain mahal, tak kenal pemain lokal. Kalau ada kesalahan bisa terjadi. Angka bertambah 10 melawan 9. Atau 9 melawan 10. Kita lihat. Hasil kembali. Ada Boy di sana. Kembali Irwan. Ada Ken-Ken. Langsung hasil. Ada Kaula di sana. Sayang seribu sayang keluar. 12 melawan 10. 12 melawan 10 di babak yang keempat ini. Mari kita lihat bagaimana. Apakah pertarungan ini sangat indah dua-duanya. Betul tidak akan gagal dua-duanya. Kembali tampil lebih baik Kaula. Di sana akan masuk. Ini dia Kaula. Mari kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak kembali RD membalasnya. Karena betul sekali TB. Iya, TB Putra Mas akan tampil lebih baik. RD tidak gagal kembali. Spek yang baik kembali berhasil dikatakan. Seorang Denso di sana. 11-13. Hanya kesempatan Kaula di sana. Ini dia. Seorang Kaula kembali siap tampil lebih baik. Dicoba digagalkan ya anak-anak dari TB. Ini berjalan nyaman di tangan Boy. Tapi ada Ken-Ken yang kembali kejang. Dikatakan Siraja Tega juga. 14-11. 14-11, saudara. Ayo kita lihat. Bagaimana indahnya serangan Anda akan lulusnya. Oi, kenapa lagi? Satu serangan malah dimainkan mereka. Terjadi balasan yang indah, lulus tangan. Akai. Tidak gagal mereka langsung tampil lebih baik. Kembali gagal. Untuk kembali berjalan nyaman di tangan seorang Yudi Kendil berjalan. Kita lihat bagaimana dengan mereka untuk pangkatan. Kita lihat. Ataukah diri Boy? 13-14. Alah, sahai lah. Libero. Dan Kendil. Tim medis kesehatan tolong bantu kami. Tim medis kesehatan alhamdulillah hadir juga demi untuk mengobati Piro yang tergeletak. Apakah cuma kram atau kritis, kita lihat. Ayo, ayo, ayo.
orang. Seturun. Bila perlu dipandu keluar dulu. Kalian bagaimana, apakah pertarungan ini sangat indah? Dan kembali jam set Yudi, ini dia jam set Yudi. Kembali mantul dipanggil dari kanan balik di tangan seorang Gen. Ini kesempatan untuk kembali kita lihat, ini dia untuk. Boy. Acara hentikan, nanti kita lanjut pada salat maghrib. Tong di reporteran tong. Salam sih. Dan ini. Dia tadi bisa bola sama? Sama. Gara-gara hujan aing lagu balik teh 20 ya 19 16 biasa akhirnya 20 ya. Nah, ini lah boy, panas. Kita melakukan
Boy. Boy. Yeah. Oh,